Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda kelas 6 di rumah? Semoga kalian selalu dilimpahkan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Ustaz Abrar dalam materi matematika. Masyaallah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran ini insyaallah. Kemarin kita sudah membahas tentang contoh panjang busur, ya. Baik, ananda di rumah. Hari ini Ustadz akan membahas tentang contoh luas juring, ya. Baik, sebelum itu Ustadz akan memberi daripada tujuan pembelajaran ini adalah agar ananda dapat menentukan luas juring lingkaran. Ya, baik ananda, Ustaz akan selalu menyangkut paut pada nilai islamisasi pada pembelajaran ini pada surah Ali Imran. Pada surah yang sama, surah Ali Imran ayat 133, ya. Nanti ananda tinggal buka di dalam Al-Qur'an. Di samping Ustaz nih sudah ada contoh, ya. Contoh luas juring, diketahui sudut COD-nya adalah 72 derajat, R-nya adalah 14 cm. Ditanya LCOD. LCOD ini adalah luas juring COD, ya. Jawab. Baik. Apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk menyelesaikannya? Yaitu mencari luas, karena dia ditanya luas juring L. Ingat, di sini karena R-nya 14, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Jadi pi R kuadrat berarti 22/7 dikali 14, ya, dikali 14 sama dengan, karena 14 bisa dibagi 7 dapatlah 2, ya, 2 kali 22, 44. 44 kali 14 berapa? Ayo, masih ingat? 44 kali 14 hasilnya 616, 616 cm pangkat 2. Ini sudah dapat luasnya. Apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu mencari luas juring COD. LCOD sama dengan, ingat apa tadi itu? Diketahui sudut COD per 360 derajat dikali L. Maka sudut COD-nya berapa? 72 derajat per 360 derajat, ya, dikali dengan 616. Sekarang 72 dan 360, berapa EPB-nya? EPB-nya adalah 72. 72 dibagi 72, 360 dibagi 72 dikalilah 616. Oke, sekarang 72 dibagi 72 berapa? Dapatlah 1. 360 dibagi 72 dapat 5, dikalilah 616, ya. Sekarang apa yang kita lakukan lagi? Yaitu membagi 616 itu dibagi dengan 5. Jadi 616 dibagi 5, ya. Jadi 415, ya. 41 turun 1, 5 kali berapa mendekati 11? Dapat 2. Dapat 10. 10 dapat turun 6. 5 kali berapa? Kali 3, 15. Sini turun jadi 1. Pinjam 0, ingat setiap pinjam 0 naik koma. 5 kali berapa hasilnya? 10. 2, hasilnya 10. Selesai. Maka jawabannya adalah 123,2 cm pangkat 2. Bagi anda gimana? Mudah bukan dalam pengerjaannya, ya? Ingat, yang penting ananda mau mengulang-ulangnya, ya, mau mengulang-ulangnya. Baik, sebagai kesimpulan pada pembelajaran ini, intinya dari dua
video yang kemarin sama video yang sekarang, intinya Ananda bisa menentukan panjang busur dan luas juring. Apapun berapapun nilainya, berapapun jari-jarinya, berapapun sudutnya, Ananda dapat menentukannya. Baik, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kaparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.